Sementara itu, edisi keempat Karnival Rugby, Program Pembangunan Rugby Negara NRDP berlangsung meriah di Universiti Putra Malaysia UPM disertai 180 buah pasukan sekolah dan kelab komuniti. Kejohanan tahun ini merupakan kejohanan kedua terbesar yang pernah dianjurkan NRDP sejak program ini bermula pada tahun 2016. Di samping itu juga, NRDP akan memperkenalkan format rugby baru iaitu X-Rugby 7S. X-Rugby 7S adalah format yang diperkenal World Rugby sebagai format transisi permainan rugby daripada rugby sentuh ke full contact rugby. Buat permulaan, NRDP menggunakan format X-Rugby 7S untuk kategori lelaki bawah 11 dan 12 tahun dan wanita bawah 17 tahun. Karnival ini juga akan menjadi salah satu kejohanan pemilihan pemain untuk diserapkan dalam program Elite NRDP tahun ini.